Okay, hai, halo YouTube. Ini merupakan konten video kedua saya untuk di channel YouTube Siaran Rudy. Jangan lupa di subscribe kalau memang tertarik dengan gameplaynya dan merasa terhibur. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke video keduanya. Kali ini saya akan memainkan replay ya, ataupun juga game ulang daripada Magic Chess untuk combo Eggy. Nah, ini kita menggunakan Commander Eggy di sini. Kenapa saya menggunakan Commander Eggy? Karena saya tuh pengen mendapatkan Dragon Altar dan juga combo Empire 6 full semuanya. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja nih, kita udah mulai replaynya ya. Jadi untuk di awal-awal karena saya dapat Lancelot 2, langsung aja saya gas 2 Lancelot di sini nih. Tuh. Akai, kayaknya saya di sini nggak bakal pakai Akai sampai dengan di akhir game ya. Tapi yang jelas gamenya sangat menarik nih. 25 menit. Cocok tuh. Jadi kita hari ini streamingnya agak telat ya. Telat sekitar 20 menit karena tadi banyak yang harus di prepare. Oke. Awalnya masih win streak kita di sini. Kita pakai Lancelot, Harith dan juga Akai. Enak kayak gini ya. Kita nge-react video sendiri nih. Tapi saya juga nggak nyangka kalau ternyata meta-meta kayak gini tuh masih bisa ngangkat di tier mythic untuk Magic Chess. Masih bisa. Jadi nggak perlu pakai apa? Commander-commander kayak AB yang baru di revamp ataupun juga commander kayak Buzz. Ternyata kayak gini juga masih bagus. Yang penting tergantung sama kembali lagi ya keberuntungan kita di Magic Chess itu seperti apa. Nah, di sini alhamdulillah terus dapat emblem ya ataupun juga kristal sinergi yang kita butuhkan. Kayak di awal-awal ini saya untuk di fat box pertama itu dapat kristal Dragon Altar. Nah, kebayang nggak tuh? Nggak ada yang ngambil Dragon Altar untuk di awal-awal. Apakah Dragon Altar nggak laku lagi? Kayaknya nggak juga ya. Menarik. Ini yang ngangkat gamenya Lancelot. Jadi untuk 5 match di awal bintang 2 itu pasti yang bakal ngangkat. Ya iya ya, logikanya pasti kayak gitu. Tapi tergantung juga kalau ada 2 Chang'e di tempat musuh, bintang 2-nya juga bakal hilang. Apalagi ini Lancelot-nya didukung sama sinergi ini Empire. Masuk lagi Lucian. Waduh, komplit udah. Nah, ada 2 Chang'e lagi kayak gini nih. Tapi ini nggak bakal win streak terus. Kalau nggak salah saya ada kalahnya juga. Nah, ini salah posisi nih. Harusnya tadi Chang'e-nya diganti sama Tigreal, jadi biar nyala 4 Empire-nya. Ini masih menang kita nih. Lihat tuh. Jadi gimana ceritanya? Pokoknya mana musuh nggak boleh nambah. Nah, ini Empire. Kalau sekarang kan metanya summoner terus berat ya. Terlalu banyak, kayak satu game itu bisa 2 atau 3 summoner. Jadi kemungkinan untuk kebagian hero-nya juga kecil. Tuh, gak ada yang ngambil Dragon Altar, akhirnya saya yang dapetin. Senang banget ya nggak, begitu dapat Dragon Altar kayak gitu langsung aja dipakai. Ini saya taruh di Harith, jadi sepatu mananya pindahin ke Harith, kemudian juga Dragon Altarnya itu juga di Harith. Harusnya bisa bintang 3 ini ya Dragon Altarnya. Kalau nggak salah saya habis ini bakal nambah
slot hero yang bakal dimasukin ke depan. Ini kita masih win streak, tapi nanti ada yang kalah. Tenang aja, kalah itu pasti ada. Jarang sih saya itu bisa menang perfect score, perfect combo 100 itu jarang. Tapi pernah. Pernahnya enggak sekali, beberapa kali, tapi jarang ya. Kalau udah di tier mythic itu susah untuk dapetin perfect score, itu susah. Nah, kayak gini udah bagus nih. Jadi 3 sinergi Dragon Altar nyala plus 4 Empire. Jadi kan kalau Empire itu dia 2 4 6. Nah, itu yang saya suka dari combo Empire. Jadi dia enggak melulu 3 dan 6, tapi dia bertahap 2, 4, 6. Jadi menarik ya. Di sini kalau nggak salah kita kalah. Oh, masih menang loh. Masih menang harusnya. Haritnya yang angkat nih. Karena haritnya kebantu sama ini, apa? Crystal Dragon Altar. Masih sabar. Poin saya masih 12 ya. Jadi saya enggak bisa dapat di 20 karena tadi kejar untuk masukin Akai. Jadi ya harus nambah slot. Tapi saya sangat senang dengan gameplay ini. Jadi itu juga alasannya kenapa saya harus upload, supaya teman-teman bisa nyaksiin juga, siapa tahu bisa dijadiin bahan pembelajaran ya. Perbandingan gitu. Biar gameplay teman-teman juga makin menarik, variatif. Enggak itu-itu melulu. Nah, ini kita udah pegang 24 gold, tapi kayaknya saya masih tahan di sini. Saya enggak mau ngeroll sama sekali. Oh, ternyata saya langsung ini ya. Saya langsung masukin 2 Tigreal dengan harapan saya masih bisa ini apa namanya, masih bisa megang win streak. Tapi kalau nggak salah kalah juga di sini. Iya, kalau nggak salah saya kalah di sini. Lihat aja tuh, mereka main assassin, terus juga ada targeman. Berat di sini. Assassin mereka udah nyala, sedangkan kita nggak pakai assassin di sini. Maksudnya assassin kita nggak nyala ya sinerginya. Jadi mulai otak-atik lagi nih. Masih tahan di 10 gold supaya dapat gold interestnya lebih nanti. Tapi di sini saya udah pindahin ke Lancelot karena saya ngerasa Harith kurang efektif. Jadi Lancelot kan dia bisa ada skill duanya itu yang bisa dodge semua skill musuh, baik itu magic attack atau juga physical attack. Skill duanya kayak ultinya itu kan imun semua skill. Jadi itu juga pertimbangan kenapa saya pindahkan Dragon Altar-nya ke Lancelot. Coba
coba aja kita dapat link di awal-awal. Jadi langsung nyala itu combo 3 assassin ya. Tapi di sini malah kebantai kita sama summoner mereka. Ya, mau gimana? Never stop the way, yeah. First jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is ini kita ambil Gunifer supaya cepat jalan Empire 5 nya Empire 5 lagi, Empire 6. Savannah, I'm coming home, Savannah. Saya jual ya Gunifernya tadi ya. Pokoknya supaya Gokurnya masih kejaga terus gitu. Nah ini juga masih kalah harusnya. Ini mereka main Marksman abis ya, Marksman abis dan pakai Freya juga. Aduh, PR. Ada 3 weapon master lagi. Tapi yang jelas untuk dilihat game kita yang pegang kendali semua permainan. Ini udah ngedrop nih, udah 49 poinnya kan. Tadi udah banyak sempat di posisi paling atas, tapi awal sekarang kita udah langsung ke posisi keempat tuh. Nambah lagi slot. Langsung aja, gak usah takut. Paksain supaya dapat targemannya 2, terus 6 dragon altar nyala, nggak apa-apa. 3 empire. Sebenarnya kalau bisa 4 empire bagus. Nih, jadi 8 itu nyala, langsung saya nyalain keuntungan daripada Egi. Egi kalau udah 8 formasi nyala bisa masuk. Kita bisa klik hadiah sama Egi. Bisa dapat dragon kristal lagi mungkin. Pokoknya bisa dapat kristal ataupun juga equipment. Nanti bisa juga dapat mirror copy. Itu Egi bintang 3 ya. Cuman Egi saya udah bintang 3 skillnya. Ini gak kuat. Wah, tipis gak aku musuh. Jadi keren udah menang one-one-nya. Ternyata Moskovnya masih lumayan lebih unggul di sini ya. Untung aja sebenarnya sini. Wah, dapat link. Kita buang Zilong di sini. Kenapa? Coba kasih alasan kenapa harus pertahankan Zilong. Enggak ada ya. Jadi udah dapat link di sini. Pengennya masukin Gusion nih, tapi belum bisa aja nih. Semoga sebentar lagi bisa masukin Gusion. Yang penting harus sabar. Tuh, semua equipment langsung lempar ke link. Oke. Link-nya udah bintang 2. Jadi saya korbankan semua copy mirror saya itu ke link dengan harapan link yang bakal ngangkat game. Lihat ya. Ini pelan-pelan link udah mulai menunjukkan performanya nih. Lihat aja saudaranya. Dia sanggup ngangkat game kayak gitu tuh. Bantai aja udah. Kuat enggak lawan Freya di sini?
Koreanya kalau pakai kristal marksman abis kita nih. Kritikalnya nggak ada obat. Nah, ini udah nyala 4 sinergi kita. Tinggal satu lagi. Tinggal satu empire lagi, terus langsung nyala nih. 6 dragon altar, 3 assassin, 2 targeman, dan 6 empire. Gila nggak tuh? Egi bintang 3 emang boros bener. Boros sinergi. Aja dulu singkat semua total ini. Lancelotnya darahnya putih semua. Wah gila. Kalau nggak salah di sini masih kalah kita ya. Kalahnya sama Natalia. Jadi Linknya nggak bisa skill karena terus disalin sama Natalia. Natalia kan itu pakai Rose Gold. Attack speednya juga gila kan, udah ada titik terakhir. Jadi kita kalah di basic attack sama Natalia. Tapi nggak apa-apa, dengan kita kalah, posisi kita jadi nomor 2 terakhir. Otomatis di next match ya, di match selanjutnya, itu kita bakal nemuin Fat Box. Dan ada 2 ini, slot hero untuk di Fat Box. Jadi otomatis kita pasti bakal dapat. Yuk, lihat tuh. Linknya cuman saya pasangin Blade of Despair, terus juga Twilight Armor untuk defense-nya sama Crystal Empire. Jadi nanti kalau udah dapat 6 Empire, Linknya udah nggak ada obat. Jadi Link yang bakal ngangkat game ini. Tuh, kita dapat slot. Saya langsung kejar untuk masukin Empire. Siapapun Empire-nya saya masukin. Ini kan yang tinggal sisa Odette sama Guinevere. Nah, kalau dapat Odette lebih bagus. Jadi kristal mage kita juga nyala karena ada Chang'e, ada Harith, ada Odette. Tapi kalau nggak salah sini dapatnya kita Guinevere. Ya? Nah, kan dapatnya Guinevere. Nggak apa-apa, masukin aja. Yang penting ini buat nyalain dulu kristal Empire-nya. Tapi tenang. Ini pertunjukan masih terus berjalan. Dan saya juga seingat saya dapat Odette. Nah, dapat Odette. Pokoknya ini udah sinergi boros ya. 6 Dragon Altar, 3 Assassin, 2 Targeman, 6 Empire. Dan nanti begitu dapat Odette, 6 Mage juga nyala. Lihat tuh, Link itu. Aduh, berat ngalahin Link kayak gini. Udah lagi Linknya abis. Nah, kalau tinggal Artus kayak gini udah gampang. Enak gak tuh? Saya nonton replay kayak gini aja senyum-senyum sendiri. Semoga nanti teman-teman begitu mau praktekin hokinya juga bagus kayak saya kayak gini ya. Kalau formasi gampang, targeman tinggal taruh di tengah-tengah ya. Kayak gitu. Siapa sih namanya, Baxia sama Tigreal. Pokoknya semuanya dapat pasif daripada targeman. Aman udah. 4, gak mungkin 4 targemannya. Gak bakal penuhin kayak gini. Jadi 2 aja cukup. Di sini kalau gak salah saya kalah. Menang apa kalah ya? Kayaknya kalah. Waduh gila. Tuh lihat tuh. Ini dia udah dapat kristal marksman tuh. Masih menang. Hampir aja. Kalau tadi duluan Freya yang hit, kritikalnya masuk, hilang Linknya. Makanya
Twilight Armor harus ditaruh ke link, atau kalau nggak ada Twilight Armor, Immortal ya. Nah, dapat Odette nih kita nih, tapi saya nggak masukin dulu Odette-nya. Tuh ada Odette tuh, tapi saya nggak masukin dulu Odette-nya. Saya tunggu dulu lihat situasinya gimana. Gak apa-apa, 9 hero aja udah cukup untuk ngalahin ini monster di match kayak gini. Nah, Odette-nya kita ambil. Sunnya bintang 2 plus juga 1-1 bintang 2. Saya di sini masih terobsesi dengan bintang 3 link ya, tapi keburu habis aja waktunya. Odette-nya masuk, taruh di belakang. Nanti saya pindahin Crystal Dragon Altar-nya ke Odette. Pokoknya Odette-nya tebal, kerjanya multi terus. Ini gak efektif nih, lihat aja nih. Sunnya gak efektif dikasih kayak gitu. Waduh, itu lihat tuh darah putihnya Link. Ini emang kalau udah kayak gini basic attack juga kita menang, karena tebal usianya apalagi. Wah, senang lihat match kayak gini. Ini masih terus pengen naikin Link ya, tapi kita saving dulu, kita nabung dulu untuk goldnya, supaya nanti bisa ngeroll all in untuk dapetin Odette bintang 2 ataupun juga Link bintang 3. Tapi Odette bintang 2 dapat, Link bintang 3 yang kita nggak dapat. Karena keburu abis waktunya. Ini nih yang paling saya takuti untuk, karena dia juga ada Tamus Freya-nya walaupun bintang 2 tapi udah dapat emblem marksman. Tapi lagi-lagi Link itu menjadi kunci kemenangan kita di sini. Ini kita ada kopi ya, tapi kita nggak pakai kopinya di sini. Nah, kita pakai kopinya ke Link langsung dengan harapan kita bisa dapatin lagi tuh. Oh, masih ada kopinya. Kopinya masih ada satu. Odette-nya bintang 2. Kita kasih item defense 2, Sky Guardian Helmet sama Twilight Armor plus ada Dragon Altar. Udah, kerjaannya defense mesti bukan dia aja. Kalau beresin bagian belakang itu biar Link. Bagian belakang musuh ya enggak. Jadi Link ini sangat efektif untuk mengacak-acak damage dealer musuh yang rage atau juga magical ya, karena dia otomatis ditaruhnya pasti di belakang biasanya. Nah, itu kerjaan Link yang maju ke belakang. Oke, menyisakan 3 di sini. Wah, Link-nya udah bintang. Udah kedua tuh. Kan, tapi saya juga udah pakai kopinya di sini. Dengan harapan saya bisa dapatin Link lagi. Makanya saya jual tadi 1-1 ya untuk all in ke Link. Tapi ternyata di match yang ini nih, ini merupakan match terakhir nih. Kita langsung menang di sini. Habis.
Itu dia. Itu dia konten video kedua kita menggunakan 6 Dragon Altar, kemudian juga 6 Empire, 2 Targeman, 3 Assassin, dan juga 3 Mage. Gimana? Layak dicoba? Layak dicoba dong pastinya. Pokoknya jangan lupa kalau tertarik dengan gameplay saya. Saya live streaming setiap hari dari jam 2 sampai dengan di jam 4:30 sore. Setiap hari. Oke. Okay? Kalau tertarik silakan di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.